别急,别急，别急，还有我。 Sepertinya otak mereka kebanjiran dan mereka tidak beruntung. Tapi itu tidak masalah. Karena itu masalahnya, kita juga memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Ayo pergi, orang mati yang mencuri buah hijau bulan sabit palsu Xiao yang berkata dengan tidak setuju. Nona, ayo pergi juga. Aku tidak mau, aku harus mengikuti mereka, kata Feng Yi dengan keras kepala. Sebagai seorang alkemis, dia pasti tahu kekuatan jiwa yang kuat di tubuh Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan bisa memberinya inspirasi untuk membuat terobosan, dan dia bisa merasakan bahwa lebih penting untuk menembus peringkat apoteker daripada keberuntungan besar itu. Xiao Yan dan yang lainnya mendarat di pohon besar berwarna abu-abu hitam. Mata mereka menatap lurus ke depan, hanya untuk melihat bahwa ada hutan yang luas. Hutan itu penuh dengan pohon yang berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Pohon-pohon ini tidak memiliki cabang dan daun, hanya batang pohon yang gundul dari kejauhan tampak seperti hutan tombak tajam yang membuat orang merasa kedinginan. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berhenti sampai di situ; mereka langsung mengunci posisi di tengah hutan hanya untuk melihat udara mati memenuhi sana. Bayangan abu-abu putih mendengkur seperti setan mimpi. Karena menurut apa yang Raja Naga emas katakan, monster naga tinggal di sini. Kekuatan jiwa menakutkan Xiao Yan langsung menyerang langit dan menutupi bumi, langsung menembus aura mati yang tebal, dan pemandangan di kedalaman hutan dengan cepat menjadi jelas di matanya, dan dia hanya bisa melihat pohon besar di kedalaman. Bayangan hitam bercokol seperti kadal Tubuh bayangan itu sebenarnya mengenakan baju besi hitam. Permukaan baju besi itu terjerat dengan energi kematian, dan ketika energi kematian berfluktuasi, bahkan kulit Xiao Yan bermartabat. Aura kematian yang dimiliki oleh monster hitam ini jauh lebih kuat daripada mayat hidup yang pernah ditemui Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas, hanya dari persepsi aura, kita tahu bahwa ini adalah monster yang bisa menyaingi bintang 4. Dodi. Apa, ketika Xiao Yan mengunjungi binatang buas yang kuat ini dengan bantuan tanda klan, dia tiba-tiba menghela nafas. Karena dia menemukan bahwa baju besi di tubuh binatang itu tampaknya cukup rusak. Dan bahkan di permukaan tubuhnya, ada luka yang dalam. Dan garis dalam, bekas luka merah memperlihatkan tulang abu-abu. Dan masih ada beberapa luka baru, tampaknya baru saja terluka. Dan energi kematian binatang ini juga sedikit tidak teratur seolah-olah pernah mengalami perang sebelumnya. Apa, Yueru, yang berada di sampingnya, juga bertanya dengan suara rendah, menatap Xiao Yan yang sedikit mengernyit. Monster ini tampaknya mengalami beberapa trauma. Xiao Yan juga berkata dengan ragu, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunjungi pinggiran sebelumnya, dan tidak ada tim lain di dekatnya. Dari mana asal luka monster ini? Xiao Yan Ren juga sedikit terkejut saat mendengar ini dan langsung tersenyum. Dikatakan, sepertinya Tuhan benar-benar membantu kita. Binatang yang terluka lebih baik daripada yang normal. Xiao Yan juga tersenyum. Dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Matanya menoleh, melihat ke hutan kematian. Matanya berkedip. Yu Eru memandang Xiao Yan dan berkata, "Ada banyak monster di daerah ini, tetapi melihat jejak kaki saya pikir mereka diusir oleh naga iblis ini, jadi naga iblis itu seharusnya terluka karena ini. Ayo pergi, aku akan membungkusmu dengan kekuatan jiwaku dan masuk dan melihat-lihat, kata Xiao Yan. Xiao Yan merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu, dan lebih baik berhati-hati. Lagi pula, ini adalah monster yang sebanding dengan Kaisar Dou Bintang Empat Manusia. Kaisar Dou Bintang Empat, jika bukan karena cedera binatang buas dan kehadiran Raja Naga Emas, Xiao Yan akan karakter percaya diri pasti tidak akan datang. Meskipun kadal dengan darah naga ini sangat kuat, persepsi kekuatan jiwanya jauh lebih lemah. Selama Xiao Yan dan yang lainnya tidak dengan sengaja memprovokasi kadal naga, kadal naga tidak mungkin menemukannya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mulai bergegas menuju ke arah kadal naga yang haus darah, Tempat kadal naga itu berada telah dikunjungi oleh sekelompok orang dan menjadi sangat panas. Ada sejumlah besar sosok berbaju putih berdiri di luar pintu masuk gua tempat kadal naga tinggal. Udara dingin yang mencengangkan merembes dari tubuh mereka. Bahkan suhu dunia ini terpengaruh dan turun banyak. Di depan sekelompok besar bayangan putih, ada dua sosok tua yang membungkuk di antara dua orang yang berdiri sesuka hati. Ada dua aura dingin dan jahat yang agung yang perlahan menyebar, memberi orang semacam perasaan sangat tertekan. Di antara keduanya, yang paling mencolok adalah lelaki tua di tengah. Orang tua itu memiliki rambut dan janggut putih, dan bersandar pada tongkat berkepala naga yang tampak seperti batu giok putih. Mulut raksasa naga itu terbuka lebar, dan sepasang mata naga yang suram menunjukkan makna yang suram. Dibandingkan dengan lelaki tua yang terkenal itu, dia terlihat sangat biasa tanpa energi yang tumpah ke seluruh tubuhnya, dan bahkan wajah tua itu kering secara tidak normal. Dengan mata yang sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit kekeruhan, orang tua biasa tidak memiliki perbedaan sama sekali. Yang mengejutkan adalah bahwa lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja ini berdiri di tengah-tengah tim dan bahkan lelaki tua berpakaian putih yang agung itu setengah langkah di belakangnya. Di antara alis, ada sedikit rasa hormat. Di sekitar Jiankou, masih banyak orang yang menonton kesenangan, dan ketika mereka melihat pertempuran di sini, mereka semua terkejut, terutama ketika mereka melihat pola salju khusus pada pakaian orang-orang ini, bahkan ada keributan. Ternyata dari Solomon, Seru Yueru. Salomo adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua roh misterius ini. Meskipun ada beberapa rumor baik atau buruk, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan reputasi Salomo. Jangan khawatir, mari kita lihat tujuan mereka dulu. Xiao Yan juga terkejut bahwa Solomon juga akan mengincar naga yang haus darah ini. Orang-orang ini memiliki aura yang tidak biasa. Raja Naga Emas juga dengan hati-hati merasakan kehadiran Salomo di depannya dan berkata, "Um, aku selalu merasa bahwa kekuatan mereka tampaknya sedikit melayang. Apakah itu ilusiku?" Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri. "Naga Kadal, kami di sini hanya untuk meminjam darah nagamu." Pria tua berambut putih yang memimpin berkata kepada kadal naga haus darah yang duduk di pintu masuk gua. "Bum bum bum." Kadal naga yang haus darah mengayunkan ekornya yang besar dengan marah. "Jika aku tidak disergap olehmu sebelumnya, aku akan membunuhmu," Demon Dragon Lizard mengaum. Orang-orang di depan mereka benar-benar meracuni diri mereka sendiri ketika mereka makan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kelesuan sesaat untuk waktu yang singkat. Kedua lelaki tua yang dipimpin oleh mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun naga iblis kadal sudah cukup untuk menandingi pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 4, tetapi sekarang dia terluka parah dan mereka berdua juga merupakan puncak dari Dou di bintang 3, bukan lawan mereka. Dan dapat dilihat bahwa biawak naga sangat takut dengan tongkat penopang berkepala naga di tangan lelaki tua berambut putih itu, bahkan takut. Namun, meskipun kadal naga itu terluka parah, Bagaimana bisa binatang naga itu menyerah begitu saja? Segera menghadap hutan adalah auman naga. Bum-bum-bum, monster yang luar biasa datang dari segala arah. Dan di antara mereka ada tiga monster yang sebanding dengan mendiang Samsung Dodi. Ups, binatang ini benar-benar memanggil bawahannya. Kamu ceroboh, pria tua berambut putih di kepala berteriak dengan buruk, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menaklukkan naga dengan tongkat berkepala naga ini. Bersiaplah untuk bertarung, kamu menahan binatang buas lainnya. Anak kedua, ikuti aku untuk membunuh kadal naga ini, kata lelaki tua berambut putih itu. Karena kamu tidak menghargainya sama sekali, jangan salahkan kami karena kejam, pria tua berambut putih Bintian berkata kepada orang lain. Bing Wu juga mendengar kata-kata Bing Tian, dan segera terbang menuju tempat Bing Tian berada. Dengan segel yang terus berubah di tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Bing Tian mengangkat tongkat berkepala naga itu tinggi-tinggi, menggumamkan beberapa istilah aneh di mulutnya. Adegan aneh muncul, truk kepala naga Bing Tian yang terangkat tinggi benar-benar memancarkan kabut putih keputihan. Kadal naga yang haus darah melihat manusia-manusia ini di depannya, terutama dua lelaki tua yang memimpin tim. Puncak dari dua kaisar pertempuran bintang tiga, meskipun kekuatan naga ajaib sebanding dengan manusia Dou di bintang empat, manusia tercela ini menyelinap pada diri mereka sendiri saat mereka tidur, mengakibatkan bekas luka di tubuh mereka, dan kekuatan mereka telah turun banyak. Pada saat ini, Kadal Naga yang haus darah menunjukkan kebijaksanaannya yang tidak kalah dengan manusia. Melihat teknik Bingtian dan Bingwu, dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah pilihan terakhir. Segera, tubuhnya yang berurat berakar bergetar, dan matanya menatap dua orang yang membentuk formasi di depannya. Murid Naga Besar itu menatap Bingtian dan Bingwu, dan mereka berdua hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar dan mereka tidak peduli dengan 3721 karena mereka berdua tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkan kadal naga yang haus darah ini hari ini maka mereka akan dimusnahkan dan ketika saya berpikir tentang tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte jika saya kembali jenis siksaan akan tak tertahankan bagi orang biasa tidak bisa kalah bertarung sebuah keyakinan muncul di hati mereka berdua setelah berbicara, mereka berdua mempercepat gerakan mereka. Langit yang semula gelap berubah menjadi awan kabut. Melihat langit yang berubah warna, kadal naga yang haus darah diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, tetapi bagaimana mungkin semangat pantang menyerah dari ras naga membiarkan makhluk sombong seperti itu melarikan diri? Mengambil napas dalam-dalam, kadal naga meraung di gua. Raungan ini tampaknya sederhana. Tetapi kadal naga mengandung serangan sonik yang sangat kuat, lingkaran demi lingkaran menyerang menjauh dari gua, langsung menyerang murid-murid Salomo. Kadal naga juga tahu bahwa apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengurangi jumlah mereka, sehingga bawahannya memiliki kesempatan untuk melawan perang gesekan. Bum-bum-bum, orang-orang Salomo yang melawan binatang buas lainnya tidak memperhatikan tindakan naga itu, tetapi terkejut merasakan gelombang suara yang kuat. Beberapa orang lemah tidak bisa menahan diri untuk membusuk oleh serangan tiba-tiba naga, dan beberapa menempel di kepala mereka jelas. Kekuatan mereka rendah dan mereka tidak memiliki sarana untuk mencegah serangan sonik semacam ini. Jadi orang-orang Solomon mengerikan. Lebih dari sepertiga orang mati, bagaimana mungkin Bingtian dan Bingwu tidak marah padanya? Binatang buas Awalnya aku ingin meminjam beberapa darah nagamu untuk menyelesaikan eksperimen hebat bagi kami. Tetapi sekarang kamu telah membuat kami marah. Jadi kamu harus mati hari ini. Hahaha, manusia tercela dan tak tahu malu masih ingin meminjam darahku. Apakah darah binatang iblis naga mulia kami milikmu? Selain itu, kamu berkomplot melawanku terlebih dahulu. Dan kematian mereka hanya untuk menebus dosamu. Jangan khawatir, kamu sangat senang. Aku akan segera pergi bersama mereka. Kadal Naga yang haus darah juga merupakan penguasa parti dan segera berteriak pada Bingtian. Semua murid Salomo mematuhi perintah dan membentuk formasi. Mata Bingtian juga merah. Mendengar teriakan dingin bergema di seluruh gua, sebagian besar murid Salomo yang tersisa membeku sesaat. Setelah sedikit ragu, mereka menjawab serempak dan perlahan menutup mata mereka. Setelah beberapa saat, untaian energi putih muncul dari atas Salomo. Kepala murid menembus dari atas aliran energi kabut putih yang stabil naik ke langit, dan akhirnya hampir menutupi seluruh langit. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti berada di lautan awan, dan langit es dan kabut es berada di tengah lautan awan untuk mengendalikan formasi semuanya. Tolong aku, Bing Tian berteriak lagi dengan dingin melihat energi awan di sekitarnya. Noda darah di wajahnya karena serangan sonic naga iblis telah membentuk bekas darah pada saat ini, yang terlihat sangat menakutkan. Saat teriakan Bing Tian jatuh, selusin murid berjubah putih di platform batu segera berdiri, dan dengan lompatan, mereka dengan cepat berpisah, dan kemudian menembak ke beberapa pohon besar di sekitar alun-alun. Dengan tangan tercetak di atasnya, bergerak pada saat yang sama, dan dengan gerakan sidik jari mereka, lautan awan yang memenuhi langit juga tiba-tiba berfluktuasi. Di pusat lautan awan, energi kiawan dengan cepat mengembun dan menutupi seluruh gua dalam sekejap. Ups, naga haus darah yang awalnya tidak setuju tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat selesainya formasi besar. Karena, karena kekuatannya. Dia juga merasakan kehancuran dari formasi besar. Kekuatan dari. Oh, itu sebenarnya pilar naga berantai ganda. Raja Naga Emas juga berkata kepada Xiao Yan. Apa itu pilar naga berantai ganda? Xiao Yan melihat ke tengah pertempuran. Dan Bing Tian dan Bing Wu yang mengendalikan formasi tampaknya menjadi bagian dari formasi besar saat ini. Naga ajaib sangat buruk. Apa yang disebut pilar naga berantai ganda adalah sejenis formasi penyegelan, tetapi formasi penyegelan ini akan memiliki efek yang tidak terduga ketika berhadapan dengan monster naga. Dengan kata lain, itu adalah musuh monster naga. Raja Naga Emas juga menjelaskan kejalan Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jangan khawatir, aku belum memperhatikan tingkat formasi penyegelan ini, tidak apa-apa untuk berurusan dengan naga iblis yang haus darah dengan garis keturunan yang tidak murni. Jika kamu ingin menyegelku, aku bisa membunuh mereka dengan satu jari juga monster naga. Yang pertama adalah monster dengan jejak darah naga, sedangkan yang terakhir adalah raja naga emas asli. Tapi menurutku, orang yang disebut orang Sulaiman itu aneh. Raja naga emas berkata dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya. Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata Raja Naga Emas. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. Xiao Yan juga sengaja memperkuat kekuatan jiwa yang menutupi dirinya dan Yueru, karena dia takut ketahuan oleh orang lain. Meskipun kekuatan jiwa orang-orang di sini jauh lebih lemah daripada Xiao Yan, tidak ada salahnya berhati-hati. Aneh, Xiao Yan jelas ada di sini. Kenapa aku tidak bisa merasakan napasnya? Kata seorang gadis dengan rok warna-warni, "Nona, sepertinya ada bekas pertempuran di gua di depan. Bisakah kita pergi dan melihat?" Diikuti rombongan gadis itu untuk menelusuri jalan pulang. "Saya tidak tahu ada apa. Mengapa wanita muda tertua dari keluarga saya sendiri tidak ingin mengambil keberuntungan dan ingin datang ke Xiaoyan? Tetapi misi para pengikut ini adalah untuk melindungi wanita muda itu, dan mereka tidak melakukannya." tidak berani bertanya lagi. Pergilah, Xiao Yan. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Gadis itu perlahan dan main-main bergegas menuju gua. Perhatikan baik-baik, gadis lucu ini sebenarnya adalah Feng Yi. Bum-bum-bum, formasi hebat yang dikendalikan oleh Bing Tian dan Bing Wu juga selesai pada saat ini. Saya melihat awan dan kabut menutupi seluruh langit. Dan dua sinar cahaya yang menembus langit muncul di tengah formasi tanah awan dan kabut yang bergulir. Menembus langit, kadal naga yang haus darah merasakan ketakutan yang luar biasa dari dua berkas cahaya, diikuti oleh raungan histeris kadal naga yang haus darah. Formasi segel, bukankah pilar naga rantai ganda hilang? Bagaimana itu bisa ada di tanganmu?